Kita mau ke Kerdau bareng ibu-ibu PKK. Kita minta ibu PKK-nya bawa motor ya. Dia numpang sama kita yang minta dia bawa motor. Halo, assalamualaikum teman-teman Nusantara. Kali ini Nova akan mengajak teman-teman ke pulau seberang, yakni Pulau Kerdau. Pada kesempatan kali ini, Nova akan bersama ibu-ibu PKK melakukan kegiatan senam bersama dengan ibu PKK di Pulau Kerdau. Yeay, mau kemana? Di kesempatan kali ini banyak yang ikut serta, mulai dari balita hingga orang dewasa. Kegiatan apa, Bu? Kita ya. Kita kegiatan kita untuk silaturahmi dan untuk mempererat tadi persaudaraan antara PKK Pulau Panjang dengan PKK Kerdau. Oke, ibu PKK ya. Ya. Mudah-mudahan selain ibu PKK ada juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam acara senam massal. Oke, sip. Nanti kita mau lihat, mau ikut juga. Lagi bawa apa nih, Bu? Bawa spanduk. Spanduk apa, Bu? Isinya, Bu? Saya pun tak tahu titipan nih. Oh, bukan hubungannya sama senam? Bukan. Oh, kirain tim sukses senam ibu PKK tadi. Oh, siap. Kita ramai-ramai ke Kerdau. Teman-teman, ternyata yang ikut serta tidak hanya orang, tetapi juga barang. Memang begitulah cara kami saling tolong-menolong sehingga barang pun sampai ke tempat tujuan. Oke teman-teman, Nova akan mengajak teman-teman bersama ibu PKK Desa Pulau Panjang menuju Desa Pulau Kerdau. Terlebih dahulu, kita harus turun ke kapal SKPT ini. SKPT ini yang membawa kita ke pulau seberang. Beginilah ketika kami berada di atas kapal, mengarungi lautan sekitar 10 menit perjalanan. Kala itu, panas sangat terik. Kami mensiasati diri untuk melindungi diri dari sinar matahari tersebut. Dan akhirnya, kami merapat berlabuh jangkar di Desa Pulau Kerdau, siap mengikuti senam massal kali ini. Nah, akhirnya Nova bisa mengajak teman-teman berlabuh jangkar di Pulau Kerdau. Pulau Kerdau tak jauh berbeda dari desa kami. Hanya saja Pulau Kerdau lebih kecil. Kita cukup mengelilingi pulau ini selama 7 menit perjalanan dengan sepeda motor. Kegiatan senam diadakan di lapangan SD Negeri 005 Pulau Kerdau. Antusias ibu PKK Pulau Kerdau cukup tinggi. Bahkan mereka berencana mengadakan kunjungan balasan atau senam massal di Desa Pulau Panjang. Gaya hidup sehat mesti dipertahankan, agar raga tetap bugar serta jiwa pun turut tegar. Satu hal lagi yang ingin Nova ceritakan, selain senam, ada hal wajib yang kami lakukan setiap pergi ke Pulau Seberang, yakni shopping ataupun makan.
Akhirnya, sampai di sini perjalanan kita bersama Ibu PKK Desa Pulau Panjang dan Kerdau. Lain kali kita akan bersua di cerita atau kesempatan berbeda. Selamat mengikuti kisah Nova dengan segala yang ada di sekitarnya. Jangan lupa ke Pulau Panjang, destinasi yang kamu cari. Jangan lupa like, comment, share yang datang sebagai tanda kamu dukung konten ini. Salam sehat, salam semangat. Semoga Allah selalu melindungi. Kita akan kembali ke